Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom petang ni kita ada lagi satu cerita yang menduka citakan, iaitu innalillahi wa inna ilaihi rujiun. Badrul Muhayyad meninggal dunia ketika tidur. Akan dibedah siasat. Masya Allah, hari tu bat indigo ni Badrul Muhayyad pula mengejut meninggal dunia. Masya Allah. Pelakon Badrul Muhayyad dilaporkan meninggal dunia ketika tidur di sebuah homestay di Pulau Pinang pada pagi tadi. Dan Badrul Muhayyad menghembuskan nafas terakhir pada usia 55 tahun dan berita pemergian aktor berkenaan disahkan oleh rakan pelakon, iaitu Anne Abdullah. Dan menurut Anne, Badrul berada di Pulau Pinang bagi menyertai sebuah karnival, namun didapati tidak sedarkan diri kerana istrinya, iaitu Nur Hayati Zulkapli, mengejutkan aktor itu daripada tidur. Kata Anne Abdullah, punca kematian belum lagi disahkan. Saya rasa dia penat sangat berniaga, banyak sangat karnival. Itulah kata Anne ketika dihubungi. Dan dalam pada itu, Anne memberitahu jenazah Badrul masih berada di homestay berkenaan dan sedang menunggu tindakan susulan yang bakal dibuat. Kata Anne, jenazah berkemungkinan akan dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat bagi mencari punca kematiannya, namun ia bergantung pada insurans arwah. Sekiranya arwah tidak mempunyai sebarang insurans, jenazah akan dibawa pulang ke kampung halamannya di Johor untuk dikebumikan. Dan kata Anne lagi, sekarang ni mereka semua berada di homestay sedang menunggu isterinya membuat laporan polis. Sekiranya Allahyarham mempunyai insurans, dia akan dibawa ke hospital untuk bedah siasat, namun jika tidak, jenazah akan terus dibawa ke Johor untuk dikebumikan. Begitulah kata Anne. Dan sebelum ini, ketika ditemu buah, Badrul merancang untuk mengadakan majlis resepsi perkahwinan bersama isteri secara kecil-kecilan pada Disember ini, dan pasangan itu melangsungkan pernikahan pada 18 April lalu. Dan tarikh pernikahan itu dipilih sempena memperingati ulang tahun kelahirannya. Dan enggan berkongsi lebih terperinci mengenai wanita pilihannya itu, Badrul memaklumkan isterinya merupakan bekas graduan University Liverpool, England. Masya Allah, mengejutnya meninggal. Semua apapun, kita sama-sama sedekahkan pahala Al-Fatihah, dan semoga arwah Badrul Muhayyad, rohnya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.